Untuk memudahkan masyarakat dalam pelayanan pengurusan administrasi bantuan polisi, pihak kepolisian Resor Parepare meluncurkan aplikasi layanan bantuan polisi yang diberi nama program WOW. Program WOW adalah sebuah aplikasi layanan publik berbasis Android dengan konsep online yang bisa digunakan kapan saja saat ingin melakukan pengurusan administrasi serta bantuan polisi tanpa harus antri berjam-jam di kantor pelayanan Polres Parepare. Peluncuran program WOW ini di launching yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama di Gedung Baruga Pratista Kompleks Polres Parepare. Yang dihadiri langsung Kepala Polisi Resor Parepare beserta jajarannya, Wali Kota Parepare, perwakilan unsur pimpinan daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta tokoh pemuda. Dan hari ini kita melaksanakan kegiatan launching ya, launching aplikasi Polres Parepare WOW. Aplikasi ini dibuat bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat khususnya layanan Polri. Nah, di sini terdapat kegiatan apa item-item dalam aplikasi tersebut, ada pelayanan SKCK online, SIM online, pengaduan online. Pengaduan ini dibagi lagi, ada pengaduan kehilangan dan lain-lain. Berikut juga ada juga aplikasi yang bisa masyarakat memonitor CCTV. Kita mempunyai beberapa CCTV di persimpangan. Mungkin apabila masyarakat ingin memantau, mungkin kalau di daerah kita ini Pasar Senggol, dari rumah dia bisa melihat dengan menggunakan fasilitas CCTV yang kita punya. Program WOW yang berisi sejumlah fitur layanan seperti layanan SIM online, layanan SKCK online, layanan perizinan, layanan SP2PH, layanan laporan kehilangan, layanan laporan polisi, cek data kendaraan, serta layanan call center Kota Parepare. Setelah di-launching, kini sejumlah warga mulai memasang aplikasi tersebut dengan cara mendownload aplikasi Parepare WOW di Play Store. Setelah di-download, secara otomatis aplikasi tersebut terinstal dan bisa digunakan.